فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan mulia ini Allah kembali menganugerahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Pelajaran kita sebagaimana biasanya, kita akan membahas dan membaca kitab Tauhid beserta syarahnya, yang mana pada kesempatan ini kita masih dalam bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima, bab barang siapa yang mencari berkah dengan pohon atau batu atau yang sejenis dengan keduanya. Dalam pelajaran kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai masail, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari bab ini. Kita sampai pada poin yang ke-15. Ya. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الخامسة عشرة يعني كلمبلس النهي عن التشبه بأهل الجاهلية larangan dari menyerupai ahlul jahiliyah. Ini diambil dari sabda beliau alaihi salatu wassalam, di mana beliau menyatakan qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil, kalian telah mengatakan, kalian telah mengucapkan demi zat yang jiwaku berada di tangannya sebagaimana yang diucapkan oleh banu Israil. Ini mengandung pelajaran di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang as-sahabah untuk berbuat, mengucapkan, mengatakan sebagaimana yang diucapkan dan dikatakan oleh Banu Israil, yaitu ij'al lana ilahan kama lahum alihah.
Berarti kita dilarang untuk menyerupai ahlul jahiliyah. Ini menunjukkan pula bahwasanya ahlul jahiliyah bukan hanya masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dimaksud dengan al-jahiliyah yaitu setiap orang yang mengucapkan, memperbuat perkara-perkara yang bodoh, atau mengikuti jalan orang-orang yang bodoh. Nah, maka disebut dengan al-jahiliyah. Atau bisa digambarkan secara umum, bahwa setiap yang menyelisihi al-haq, setiap yang menyelisihi kebenaran, itu adalah al-jahiliyah. Ya. Itu adalah al-jahiliyah. Dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam Iqtidha Siratul Mustaqim, bahwa al-jahiliyah kullu ma khalafal kitab was sunnah. Yang namanya al-jahiliyah adalah segala yang menyelisihi al-kitab was sunnah. Maka itu disebut dengan al-jahiliyah. Maka kita dilarang untuk mengikuti, menyerupai ahlul jahiliyah. Segala sesuatu yang menyelisihi al-kitab was sunnah, yang menyelisihi kebenaran. Demikian pula segala sesuatu yang dasarnya adalah al-jahl, yang dasarnya adalah kebodohan. Karena segala sesuatu yang bersifat bodoh itu menyelisihi al-kitab was sunnah, maka disebut dengan al-jahiliyah. Nah, dan larangan dari menyerupai ahlul jahiliyah ini juga dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari golongan mereka. Maka barang siapa yang menyerupai ahlul jahiliyah, fahuwa jahili, maka dia adalah seorang jahili. Kemudian larangan dari menyerupai ahlul jahiliyah ini, barakallahu fikum, tentunya dalam segala aspek. Tidak saja larangan dari menyerupai keyakinan mereka, tetapi juga larangan dari menyerupai peribadatan mereka, menyerupai agama mereka, menyerupai penampilan mereka, menyerupai kebiasaan mereka, dan segala sesuatu yang identik dengan mereka dan kekufuran mereka. Nah, maka kita dilarang untuk mengikuti ahlul jahiliyah. Ya. Karena mengikuti atau menyerupai ahlul jahiliyah itu akan menyeret kita untuk berbuat, berucap, bahkan meyakini seperti apa yang diyakini oleh ahlul jahiliyah. Nah, dan larangan daripada menyerupai ahlul jahiliyah zahir, di dalam penampilan lahiriah ini, agar tidak membawa kita menyerupai mereka dalam perkara al-batin, dalam perkara al-batin. Nah, karena keserupaan dari sisi lahiriah ini pada umumnya membawa keserupaan pada sisi batiniah. Tidaklah seseorang menyerupai orang lain, melainkan karena dia cenderung kepadanya, atau ada rasa kekaguman kepadanya.
Karena yang namanya roh manusia itu antara satu dengan yang lainnya akan saling cocok, akan saling sesuai apabila ada kesamaan. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah, bahwasanya roh-roh manusia itu adalah sebarisan pasukan yang berbaris rapi. Fama ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Apa yang saling berkesesuaian maka dia akan saling ketemu, dan apa yang saling bertentangan maka dia akan saling berlawanan. Oleh karena itu ahlul khair pada umumnya selalu ingin menyerupai ahlul khair. Ya. Dalam berbagai aspeknya. Demikian pula ahlus syarr pada umumnya ingin menyerupai ahlus syarr pada berbagai aspeknya. Nah. Maka menyerupai ahlul jahiliyah ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspeknya, baik yang zahiriyah ataupun yang batiniyah. Nah. As-sadisata asyrah. Yang ke-16. Al-ghadabu 'inda at-ta'lim. Bolehnya murka ketika mengajari. Jadi beliau menyimpulkan dari pelajaran hadis Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada para sahabatnya tatkala mereka meminta ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Walaupun sisi pendalilannya tidak begitu tampak sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun secara umum tentunya ada nas-nas yang lain yang menunjukkan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam marah atau murka tatkala menegur dan mengajari sahabatnya. Ya. Di antaranya kita tahu bagaimana murkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Sampai beliau menyatakan afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau tukang fitnah wahai Mu'adz. Demikian pula betapa murkanya beliau alaihi salatu wassalam kepada seorang sahabatnya yang ketika berkhutbah mengatakan man ata'a Allah wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang mendurhakai keduanya maka dia telah sesat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sal khatibu anta. Sejelek-jelek khatib engkaulah orangnya. Sejelek-jelek khatib engkaulah orangnya. Dijelaskan oleh para ulama karena orang ini menyebutkan tentang Allah dan Rasulnya di dalam ucapan itu dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang. Yang semestinya di dalam berkhutbah seseorang itu jangan menyingkat kata di tempat yang dia perlu menjelaskan dengan gamblang. Fi mawdhi'il bayan wat tawdhih. Tidak sepantasnya dia menggunakan kata-kata yang ringkas seperti itu. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sal khatib anta. Sejelek-jelek khatib engkaulah orangnya. Ini juga membantah pendapat sebagian orang, sebagian dai yang menganggap bahwa seorang guru tidak boleh marah. Seorang guru itu harus selalu santun, selalu mengajari dengan baik. Ya benar, mengajari dengan baik. Tapi seorang guru juga boleh marah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam murka kepada sebagian sahabatnya, tentunya pada
pada tempatnya. Di tempat yang membutuhkan kepada teguran yang keras. Teguran yang kuat. Ya. Kenapa? Karena dengan murkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi faedah. Ada pelajaran di dalamnya. Apa maslahat yang ada di dalamnya? Menunjukkan bahwa kesalahan ini adalah kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal. Ya. Sehingga dengan kemarahan itu akan menjadi suatu peringatan yang menancap kuat di dalam hati orang yang ditegur. Tentunya kepada orang-orang yang mengerti makna daripada teguran itu. Adapun pernyataan bahwa setiap guru atau seorang guru harus bersikap lemah lembut, ya, walaupun di tempat yang semestinya dia marah, yang semestinya dia murka, ini yukhalifun nas, ya, menyelisihi nas. Nah, dan kalau kita melihat bagaimana perjalanan dan apa yang dicontohkan oleh as-salaf, kita juga mendapatkan di mana para ulama kita mereka murka inda ta'lim, di saat mereka mengajar, di saat mereka menyampaikan di tempat yang memang pantas untuk mereka murka, sehingga menjadi perhatian bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu. Nah, sehingga disebutlah di bab talabil ilm adanya as-sabru ala jafail muallim, ya, kesabaran atas kekakuan seorang guru, ya. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalaupun seandainya marah itu adalah perkara yang diperbolehkan ketika ta'lim, maka ini menunjukkan bahwasanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa marah itu mengandung pelajaran, mengandung maslahat apabila dilakukan pada tempatnya. Nah, adapun pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kepada sebagian as-sahabah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Yaitu marah yang berlebihan. Ya. Yang sudah menjadi wataknya marah. Atau marah bukan pada tempatnya. Marah pada sesuatu yang menyelisihi al-haq. Marah yang tidak tepat. Marah yang menyelisihi al-haq. Taib. Jadi, marah itu termasuk perkara yang baik. Marah termasuk perkara yang baik. Jikala marah itu diletakkan pada tempatnya sesuai dengan ukurannya dan mengandung maslahat. Jikalau seandainya al-ghadab tidaklah ada sama sekali pada diri seseorang, maka dia akan kehilangan sekian banyak kebaikan. Iya, dia akan kehilangan sekian banyak kebaikan. Kenapa? Karena sikap ghirah kepada agama Allah. Kemudian kita mampu membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Bersikap tegas terhadap orang-orang yang menyelisihi al-haq, membela al-batil. Bahkan pada puncaknya sikap untuk memerangi al-kuffar wal-musyrikin wa ahlul bid'ah, itu berangkat dari kemarahan kita tatkala agama Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Jadi kalau pada diri seseorang tidak ada rasa marah, maka akan hilang daripadanya kebaikan yang cukup banyak. Jadi lemah lembut itu ada tempatnya, sebagaimana marah itu juga ada porsinya. Tinggal bagaimana kita memanage-nya, mengaturnya, sehingga lemah lembut itu mengandung maslahat dan kemurkaan itu juga mengandung maslahat. Barakallahu fikum. Naam. Dan ini adalah perkara yang sangat diperhatikan di dalam perkara dakwah. Ya. Sebagian orang tatkala wataknya keras, maka dia lebih cenderung kepada dakwah yang sifatnya keras.
dan ini bukan kebenaran. Ya. Karena tidak semua sikap keras, sikap marah itu benar. Sebagaimana orang yang wataknya mungkin lemah, lembut, halus, sopan, santun, dan sebagainya, dia cenderung kepada segala sesuatu yang sifatnya lemah, lembut. Dan itu tidak selalu benar. Ya. Tidak selalu benar. Walaupun hukum asalnya adalah dengan lemah, lembut. Tapi pada tempat-tempat tertentu, sikap lemah lembut itu adalah salah, keliru. Yang benar adalah sikap tegas, sikap kita murka kepada sesuatu yang menyelisihi al-haq apabila pada tempatnya. Barakallahu fikum. Kemudian as-sabi'ata asyrah, yang ke-17, masih dengar ya? Kalau kita selesaikan sekarang juga percuma. Kita pulang gak bisa pulang, hujannya deras. Jadi lebih baik kita lanjutkan sampai hujannya reda. Iya. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, al-qa'idatul kulliyah, kaidah yang universal. Liqaulihi innahas sanan, sesungguhnya yang demikian itu adalah sunnah-sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah di sini ai at-turuq, jalan-jalan orang-orang yang sebelum kita. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan mengikuti orang-orang yang sebelum mereka, bukanlah maksudnya lilhil, bukanlah maksudnya untuk menghalalkan yang demikian itu. Tetapi maksud beliau alaihi salatu wassalam adalah litahzir, dalam rangka memperingatkan umatnya agar jangan mengikuti orang-orang yang sebelum mereka. Naam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah dan yang selainnya, tatkala beliau menyatakan satastariku hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida, bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan semuanya berada di dalam api neraka kecuali hanya satu. Wahyal jama'ah, yaitu al-jama'ah. Bukanlah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita boleh berpecah belah. Ya. Boleh berkelompok-kelompok. Bukan itu yang beliau maksudkan. Tapi justru pengkhabaran beliau ini dengan makna an-nahi. Maknanya adalah larangan beliau agar kita jangan berpecah belah sebagaimana yang diberitakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara muallaq, di mana beliau alaihi salatu wassalam mengkhabarkan la yakunanna min ummati man yastahillul hira wal harira ila akhir al-hadis, bahwasanya akan ada di antara umatku ini orang-orang yang menghalalkan zina, ya, menghalalkan sutra sampai akhir hadis. Ya. Pemberitaan beliau ini tidaklah bermakna untuk membolehkan, tetapi maknanya adalah litahzir, agar kita tidak berbuat seperti apa yang beliau beritakan. Ya. Maksudnya adalah larangan dari kita melakukan apa yang telah beliau beritakan. Alaihi salatu wassalam. Naam. Jadi beliau menyatakan inna hassanan, sesungguhnya yang demikian itu adalah sunnah-sunnah, jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Naam. Jadi jikalau ada di antara orang-orang yang sebelum kita, orang-orang yang melakukan syirik-syirik,
ya, dari kalangan al-Yahud, mereka melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah. Di kalangan an-Nasara, mereka melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah. Maka demikian pula dengan umat ini. Ya, terdapat orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini membantah anggapan sebagian orang, di mana di antara kaum muslimin tidak mungkin ada orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya. Justru dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada di antara umat ini yang mengikuti orang-orang sebelum mereka. Ya. Di antaranya melakukan perbuatan syirik. Bahkan beliau katakan dalam sebagian riwayat, "La taqumus sa'ah hatta talhaqu qaba'ilu ummati qaba'ilu min ummati bil musyrikin." Ya. Tidak akan datang hari kiamat itu sampai ada kabilah-kabilah, kelompok-kelompok dari umatku yang mereka mengikuti orang-orang musyrik. Ya. Nah. Dan beliau katakan, "Wa hatta ya'budu hayyun min ummati al-awthan." Dan sampai ada satu kampung dari umatku yang mereka mengibadahi berhala-berhala. Naam. Jadi terjadi perbuatan syirik di tengah-tengah umat ini. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelum mereka. Thayyib. Bahkan beliau menyatakan ini kepada para sahabatnya. Ya. Beliau menyatakan inna hassanan. Ya. Sungguhnya yang demikian itu adalah jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Dan beliau mengatakan kepada para sahabatnya, latar kabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Ya. Ini beliau ucapkan kepada para sahabatnya. Thayyib. Bagaimana dengan hadis, yaitu hadis Jabir dalam riwayat Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna syaitana qad aisa ay ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab." Ya. Bahwasanya syaitan telah berputus asa bahwa dia disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Sementara dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, "Latarkabunna sanana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti jalan-jalan sunnah-sunnah orang yang sebelum kalian, di antaranya berbuat syirik. Ya. Diterangkan oleh ahlul ilm, barakallahu fikum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan telah berputus asa untuk disembah di jaziratil Arab, ini maknanya adalah menurut apa yang dibayangkan, digambarkan oleh syaitan pada waktu itu. Yakni tatkala manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam setelah terjadinya Fathu Makkah, ya, kemudian sepeninggal Nabi terjadi penaklukan-penaklukan di berbagai wilayah di Jazirah Al-Arab, sampai Islam itu benar-benar menyebar luas di seluruh Jazirah Al-Arab. Syaitan menyangka bahwa dia tidak lagi akan disembah oleh kaum muslimin, ya, tidak lagi akan dilakukan perbuatan syirik oleh kaum muslimin. Ini menurut anggapan syaitan. Sehingga dinyatakan oleh Nabi bahwa syaitan itu, ya, merasa putus asa bahwa dia disembah di jaziratil Arab. Karena kondisinya demikian. Ya, Islam waktu itu sudah menyebar dan menguasai jaziratil Arab. Thayyib.
Tapi apa yang dibayangkan, apa yang diprediksikan oleh syaitan, kata beliau, tidak benar sepenuhnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa kalian wahai kaum muslimin akan mengikuti orang-orang yang sebelum kalian. Di antaranya adalah melakukan perbuatan syirik. Ya. Jadi apa yang dianggap, apa yang diprediksikan oleh syaitan ini tidak benar sepenuhnya. Ya. Namun dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada di antara umat ini, ya, bahkan di jaziratil Arab, yang melakukan perbuatan syirik. Naam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita memahami hal yang demikian ini juga untuk menunjukkan bahwa jangan ada orang yang menyangka bahwa segala yang dilakukan di jaziratul Arab itu adalah dari Islam. Ya. Jangan sampai ada orang yang menyangka bahwa semua yang dilakukan di jaziratul Arab adalah dari Islam. Tidak. Bahkan dikatakan oleh Nabi kepada para sahabatnya, latarkabunna sanana man kana qablakum. Niscaya kalian akan mengikuti langkah-langkah jalan-jalan orang-orang yang sebelum kalian. Oleh karena itu, tidak semua apa yang ada di jaziratul Arab adalah dari Islam. Ya. Sebagaimana tidak semua yang ada di kota Mekkah dan kota Madinah tidak semuanya dari Islam. Ya. Walaupun dengan keberadaan dakwah at-tauhid, dakwah salafiyah sebagaimana sekarang ini, pada umumnya apa yang terdapat di tanah suci adalah sesuatu yang berdasarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yang saya maksud adalah dari sisi keagamaan mereka yang dipimpin oleh para ulama sunnah. Baik, tapi tidak semuanya. Oleh karena itu, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh menjadikan panutan kita adalah seseorang. Satu tokoh, satu pribadi. Tidak boleh kita menjadikan panutan kita dalam beragama satu tempat. Ya. Karena tidak mesti bahwa di sebuah tempat itu semuanya Islam. Semuanya ajaran Islam. Semuanya bersumber kepada kitabullah dan sunnah. Ya. Sebagaimana pada diri seseorang tidak semuanya bersumber daripada kitabullah dan sunnah. Makanya rujukan di dalam Islam adalah Al-Quran wal Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Namun demikianlah orang-orang awam. Kalau kita melihat mereka, kita dapatkan di mana banyak di antara mereka yang berhujjah dengan sebuah amalan karena dia melihatnya di kota Mekah atau di kota Madinah. Ya. Padahal tidak semua apa yang ada di kota Mekah dan apa yang ada di kota Madinah merupakan hujjah. Nah, bahkan di masa lampau, di masa a'immah, di masa masih termasuk masa keemasan Islam, kota Madinah itu sempat dijadikan oleh sebagian ahlul ilm sebagai rujukan, sehingga dinyatakan bahwa qaulu ahlil Madinah hujjah. Pendapat ahlil Madinah adalah hujjah. Oleh sebagian ulama itu di masa lampau. Itu pun tidak disetujui oleh banyak dari kalangan para ulama. Ya. Karena al-hujjah itu kitabullah dan sunnah. Dan terdapat pada sebagian pendapat ahlil Madinah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun pada umumnya mereka berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Ats-tsaminata asyrah. Yang ke-18. Anna hadza 'alamun min a'lamin nubuwah.
liqaunihi waqa'a kama akhbar, bahwa hal ini adalah salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian, karena keberadaannya terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Ya. Ya. Tatkala beliau menyatakan inna hasanan kultum kama qalat banu Israel ija'al lana ilahan kama lahum alihah latarkabunna sanana man kana qablakum, niscaya kalian akan mengikuti, akan menjalani sunnah-sunnah orang-orang yang sebelum kalian, terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Di antara umat ini ada yang menyerupai An-Nasara. Di antara umat ini ada yang menyerupai Al-Yahud. Ya. Naam. Jadi terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Alamun min a'lamin nubuwah. Sebagai salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maknanya bahwa kita hendaklah menghindari apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Apakah setiap yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang buruk? Tentunya tidak. Ya. Tidak semua yang diberitakan oleh Nabi tentang perkara buruk. Tapi ada pula yang baik. Namun apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang buruk, maksudnya adalah melarang kita agar kita jangan berbuat perkara-perkara buruk itu. Nah, tapi tatkala beliau memberitakan hal yang baik, artinya apa? Mendorong kita, memotivasi kita agar kita berbuat hal yang baik itu. Seperti sabda beliau alaihi salatu wassalam, ya, di mana beliau menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yaghurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Senantiasa akan ada di antara umatku ini sekumpulan orang yang mereka membela kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, orang yang menyelisihi mereka, sampai datangnya hari kiamat dan mereka masih dalam kondisi yang seperti itu. Artinya apa? Ini bukan semata-mata berita, ya. Bukan yang dimaksudkan mujarradul ikhbar. Ini bukan layaknya seperti info, bukan. Atau berita-berita yang lainnya dari kalangan manusia. Ini maksudnya adalah terhid untuk memotivasi kita agar kita termasuk dari orang-orang yang membela kebenaran itu. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, apakah setiap yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi? Apa jawabannya? Ya, terjadi. Karena apa yang beliau beritakan, barakallahu fikum, apakah kita tahu kebenarannya atau kita tidak tahu kebenarannya, selama riwayatnya adalah riwayat yang sahihah, kita yakini bahwa apa yang beliau beritakan terjadi. Sebab Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Beliau tidak berucap dari hawa nafsu beliau, tetapi melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian konsekuensi daripada syahadat kita anna Muhammadan Rasulullah, di antaranya adalah وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرُ, membenarkan beliau terhadap apa yang beliau beritakan. Ya. Dan apa yang beliau beritakan itu tidak butuh dibuktikan kebenarannya. Sehingga baru kita menyatakan, oh benar apa yang dinyatakan oleh Nabi. Itu tidak butuh. Ya. Selama riwayatnya sahihah, kita tahu buktinya atau tidak tahu buktinya. Ya.
kita tahu pembenarannya atau tidak tahu pembenarannya, kita tahu realitanya atau tidak tahu realitanya, ya, apapun itu, maka kita menyatakan shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian kalau seandainya ada sebagian manusia ternyata menemukan kebenaran apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nyatakan bahwa itu adalah al-khair al-khair, kebaikan di atas kebaikan. Ya. Tapi kita tidak bergantung kepada penelitian tersebut. Ya. Sehingga kalau ada orang yang membanggakan penelitian-penelitian yang ternyata membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi, kita nyatakan telat. Ya, terlambat kamu. Kenapa? Karena semestinya kamu sebagai seorang muslim hendaknya membenarkan min awwali marrah, ya, dari awal saat kamu beragama Islam untuk membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanpa harus ada pembuktian. Naam. Barakallahu fikum. Demikian sikap seorang muslim terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kalau setiap kita bergantung kepada pembuktian, penelitian, kebenaran apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan membuat goyah keimanan kita. Karena iya kalau kita bisa membuktikannya. Iya kalau kita bisa menelitinya bahwa itu benar. Kalau tidak, bagaimana? Ya. Sebagai contoh misalnya sekarang, masalah Dajjal. Adakah seseorang yang bisa membuktikan dengan penelitian ilmiah tentang keberadaan Dajjal? Belum tentu ada. Apakah kemudian berarti kita mengingkari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Dajjal itu sekarang ada di sebuah pulau? Iya. Yang dahulu pernah ditemui oleh sahabat Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Nah, demikian pula masalah Ya'juj wa Ma'juj. Di mana mereka sekarang? Ini semua tidak butuh kepada pembuktian baru kita beriman. Ya. Tapi membutuhkan keimanan. Setelah kita iman, percaya, ya, 1000%, ternyata ada yang membuktikan benar, alhamdulillah, ya, menambahi keyakinan kita. Kalaupun tidak ada, tidak akan mengurangi keyakinan kita. Barakallahu fikum. Ini tentang apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada kelebihan sedikit pun, tidak ada keistimewaan sedikit pun apabila seseorang berhasil membuktikan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita tegaskan karena sebagian dari kalangan muslimin menyibukkan diri dengan masalah-masalah penelitian dan pembuktian yang seperti ini. Dia menganggap bahwa inilah Islam yang sepatutnya kita banggakan. Ya. Sebagai contoh, seorang semakin yakin akan benarnya Allah tabaraka wa ta'ala tatkala dia mendapatkan bukti, ya, adanya pohon yang tersusun dan membentuk tulisan Allah. Ya. Ada pula yang yakin, semakin yakin akan Allah tabaraka wa ta'ala tatkala dia menemukan bukti, ya, katanya kalau unta itu terbalik, maka itu kalau kita perhatikan ternyata adalah tulisan Allah. Ya, jadi kalau begitu. Nah, dan ini segelintir dari apa yang saya sebutkan. Ya. Sementara masih banyak lagi yang mereka ucapkan yang semuanya adalah omongan-omongan yang tidak penting. Kita menyatakan kamu bisa membuktikan atau tidak bisa membuktikan. Ya, penelitian itu membenarkan atau justru mengingkari apa yang diberitakan oleh Nabi, kita menyatakan bahwa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Ya, adapun yang membuktikannya
itu tidak lain adalah sebagai hanya penguat dan bukan sandaran untuk kebenaran apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. At-tasi'ata asyrah. Yang ke-19. Anna kullama dhammallahu bihi al-yahuda wan nasara fil Qur'ani annahu lana. Setiap apa yang Allah cela dengannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di dalam Al-Qur'an, maka itu adalah untuk kita juga. Kalau yang dimaksud untuk kita juga secara umum, maka ini kurang tepat. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena tidak semua umat ini menyerupai Al-Yahud dan An-Nasara. Tapi kalau yang dimaksud bahwa setiap yang Allah cela terhadap Yahudi dan Nasara ada pada sebagian umat ini, itu benar. Ya. Setiap permasalahan yang Allah cela Al-Yahud, yang Allah cela An-Nasara, pasti ada di antara umat ini yang menirunya. Ya, perbuatan syirik, ada yang menirunya. Mengada-ada di dalam agama, ada yang menirunya. Ya. Kemudian di antara sifat Yahudi misalnya adalah hasad dengki kepada orang yang Allah berikan keutamaan kepadanya dengan keimanan. Ada di antara umat ini yang demikian. Ya. Ada orang-orang yang enggak suka, yang enggak senang kalau orang lain itu dapat hidayah. Ada enggak? Ada. Ya. Ada orang-orang yang tidak senang kalau orang-orang lain itu baik. Ya. Dia lebih senang kalau orang lain itu jelek, jahat seperti dirinya. Wah, kata. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini juga mengandung pelajaran, ya. Setiap apa yang Allah cela padanya mengenai al-Yahud dan an-Nasara, kita jangan hanya mengangkat telunjuk kita kepada al-Yahud dan an-Nasara. Tapi berhati-hatilah bahwa setiap apa yang Allah cela terhadap al-Yahud dan an-Nasara, itu mungkin juga terjadi pada kita. Ya. Sehingga apa yang Allah cela terhadap al-Yahud dan an-Nasara merupakan pelajaran penting bagi kita kaum muslimin sehingga kita tidak jatuh ke dalamnya. Al-Isrun, yang ke-20. Annahu mutaqarrirun indahum annal ibadati mabnaha 'alal amr. Bahwasanya sudah menjadi ketetapan di kalangan mereka, yakni di kalangan as-sahabah, yang namanya perkara-perkara ibadah landasannya adalah perintah, yaitu perintah dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, maka kalau sudah masalahnya terkait dengan agama, hukum asalnya adalah haram. Jangan kamu lakukan kecuali kamu punya dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Berbeda dengan masalah al-aqlu, wasyarab, wal-mu'amalat, wal-adab, ya, wal-libas, dan yang semisalnya, ini hukum asalnya adalah mubah. Ya, makanan, minuman, kemudian mu'amalah, demikian pula dengan adab, demikian pula dengan pakaian, dan yang semisalnya hukum asalnya adalah mubah. Ya. Jadi kalau ada seseorang melakukan terobosan baru, ya, inovasi baru, penemuan baru, produksi baru dari hal-hal yang sifatnya makanan, minuman, pakaian, ya, adab, muamalah dan lain sebagainya yang semisal ini, jangan kita tanya dalilnya. Mana dalilnya? Ya. Had. Kalau tidak ada dalil maka tidak boleh. Itu salah. Justru kamu yang melarangnya, yang ditanya mana dalilmu melarangnya. Ya. Tatkala kamu melarang makanan atau minuman atau pakaian atau adab atau muamalah atau sesuatu yang semisal itu, kamu yang ditanya mana dalilmu untuk melarangnya. Sebab apa? Al-aslu fiha al-ibahah, hukum asalnya adalah mubah. Tapi kalau sudah urusannya urusan agama, urusan ibadah, ya, maka orang yang melakukannya yang ditanya mana dalilnya.
Naam. Bukan orang yang melarangnya yang ditanya dalil. Sekarang ini sebagian dari kalangan muslimin kalau dinyatakan ini perbuatan tidak ada contohannya dari Nabi, ini bid'ah. Sebagian akan mengatakan, mana dalil kamu menyatakan ini bid'ah? Ya, dalilnya mana kalau ini bid'ah? Khata'. Ini salah kaprah namanya. Ya. Bukan orang yang mengatakan ini bid'ah yang ditanya dalil. Justru karena tidak ada dalil, maka dia mengatakan ini bid'ah. Kalau ada dalil, ya tidak dikatakan bid'ah. Ya. Tatkala kamu melakukannya, kamu yang ditanya mana dalilnya. Karena ini adalah amaliyah yang bersifat ibadah. Baik. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Karena waktu kita sudah habis. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.